Salam sejahtera. Berikut merupakan kenyataan Tengku Mahkota Johor TMJ berkaitan dengan kelab. Tahun depan kita UNDERDOG. Musim depan adalah waktu yang paling sesuai bagi kelab lain di dalam negara menyahut seruan pemilik kepada kelab JDT iaitu HRH Crown Prince of Johor untuk mereka memecahkan rekod yang telah dicipta JDT. JDT berkemungkinan tidak akan berbelanja besar seperti musim-musim sebelum ini dan pemilik kelab mengatakan JDT akan tampil sebagai kelab underdog di musim akan datang. Menarik untuk disaksikan. Marilah kita tunggu pada masa hadapan.